mana pemerintah menetapkan kelas rawat inap standar untuk pelayanan masyarakat dengan BPJS. Seluruh rumah sakit pun diminta mulai berbenah agar dapat menerapkan perpres yang terbaru ini. Usai Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang jaminan kesehatan, hal yang paling disorot terkait kelas rawat inap standar atau GRIS yang tertuang pada Pasal 46. Hal ini bertujuan untuk pemerataan fasilitas kesehatan di rumah sakit. Salah satu rumah sakit yang sudah menerapkan GRIS antaranya adalah RSD Gunung Jati Cirebon. Sejumlah pasien kelas 3 BPJS Kesehatan merasa bersyukur. Saat ini, jumlah pasien yang dirawat dalam satu ruangan tak lagi 6 hingga 8 pasien, namun hanya 4 orang pasien saja. Yang sakit itu cucu saya. Kenapa, Pak? Diare. Sudah berapa lama? 2 hari yang lalu. Kebetulan masuk ke sini, begitu beberapa jam kemudian, alhamdulillah saya mendapatkan kamar inap langsung. Berapa? Tidak menunggu lama. Berapa orang? Sekarang 4, fasilitasnya 4. Kalau tidak salah nih 3 yang terisi. Ya. Biasanya sih dulu ada 6 sampai 7 orang. Banyak kalau kelas 3 tuh biasanya dalam satu ruangan. Biasanya banyak. Kalau sekarang alhamdulillah ya cuma 4. Kalau dulu kan terlalu banyak pasiennya. Jadi kadang keganggu, mau istirahat tuh. Kalau sekarang alhamdulillah. Ramainya pembahasan penghapusan kelas terkait perpres yang dikeluarkan dikonfirmasi Menteri Kesehatan saat ditemui di Konawe, Sulawesi Tenggara. Menkes meluruskan maksud dari kelas rawat inap standar yang ditetapkan. Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layak masyarakat. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Permenkesnya. Pemerintah menargetkan sistem GRIS akan mulai berlaku di semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS paling lambat 30 Juni 2025. Seperti di RSD Gunung Jati Cirebon misalnya, GRIS sudah mulai ditetapkan sejak 2021 lalu. Di tahun 2024 ini baru mencapai 68%. GRIS ke depan kita satu kamar itu ada 4 bed ya kasarnya, tapi itu aturan-aturan ada 12 nantinya, nanti diterangkan lebih itu lagi ada 12 syarat-syarat. Itu udah nggak ada ya, itu sekarang tuh udah nggak apa namanya, sama semua, standar, yang namanya juga GRIS gitulah. Penerapan GRIS salah satunya membuat tempat tidur pasien dalam ruangan berkurang. Dari sebelumnya mencapai 446 tempat tidur, menjadi 319 tempat tidur saat GRIS diterapkan. Hal ini membuat ketersediaan ruangan sering penuh dan membutuhkan tambahan ruangan. Untuk merubah terkait perpres yang lama, 2022 itu, harapannya persiapan ini bisa diimplementasikan 30 Juni 2024. Padahal kita sudah siap. Persentasenya berapa di sini, Pak? 68%. Standarnya itu 60%. Aturan dari awalnya di pemerintah tahun 2021 terus diundangkan 2022 sudah mulai jalan. Cuman ini ada perubahan. Berlakunya sistem ini membuat semua peserta BPJS akan mendapatkan ruang rawat inap dengan fasilitas standar yang ditentukan pemerintah. Pertanyaannya, apakah rumah sakit akan mampu segera berbenah dalam penerapan GRIS? Kolit Mawardi melaporkan untuk NET.